Komandan Apel memasuki lapangan Apel, langsung mengambil alih pimpinan pasukan. Pasukan disiapkan. Kapolres Samarinda selaku pimpinan Apel memasuki lapangan Apel. Pasukan disiapkan. Siap! Lapor Apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian patuh makam tahun 2022. Siap dimulai. Terus selanjutnya pasukan siap diperiksa. Para peserta apel sekalian, bagaimana kita ketahui bahwa keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya belum dirasakan optimal oleh pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dari masyarakat. Operasi Patuh Mahakam tahun 2022 merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan Kamsel Tipdar Lantas dengan mengutamakan cara bertindak yang simpatik dan humanis terhadap pelaku pelanggar lalu lintas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.